like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kesenian tradisional di Kabupaten Sumedang umumnya merupakan warisan secara turun-menurun. Sumedang merupakan salah satu dari banyaknya kabupaten di Jawa Barat yang memiliki keragaman kesenian tradisional, di antaranya kuda renggong, gemyung, celempungan, beluk, bangreng, calung Sumedang, tari umbul, dan sebagainya. Tari umbul merupakan kesenian tradisional Sumedang yang terbilang masih lestari sampai sekarang. Tari umbul mulai masuk pertama kali ke Sumedang sekitar tahun 1940-an di Dusun Parungkung, Desa Cijambe, Kecamatan Paseh. Menurut budayawan Sumedang yang bernama Tatang Sobana, tari umbul pertama kali dibawa oleh seniman bernama Kalsip yang berasal dari kota Indramayu, kemudian dikembangkan oleh penari di Kecamatan Paseh yang bernama Bumisren atau yang sering disebut Majaer. Nah, itu sejarah singkat ya tentang tari umbul. Untuk itu mari saksikan saja pagelaran tari umbul.